Wijaya dari Pulau Pinang pamit 34.66 untuk pingat gangsa. Seterusnya kita akan beralih pula kepada 400 meter gaya bebas lelaki akhir. 8 perenang lagi akan turun dan kali ini kita akan saksikan 400 meter gaya bebas lelaki OGRN dari Pulau Pinang bermula dari lorong pertama. Lorong yang keempat adalah milik Lau Zeng Yong dari Melaka. Lau Zeng Yong yang setakat ini telah memenangi 4 pingat, 1 pingat emas, 3 pingat gangsa. Pingat emasnya dalam cara lelaki 200 meter kuat kupu-kupu. Dia pingat gangsa dalam 200 meter kuat lentang, 200 meter gaya bebas dan 50 meter kuat kupu-kupu. Juga pingat gangsa jadi memburu pingat yang ke 5. OGRN dari Pulau Pinang, lorong yang pertama. Lorong yang kedua, Liu Zhengwai dari Selangor. Lorong yang ketiga, Tan Kaizin dari wilayah persekutuan yang mengungguli dalam kategori lelaki ini. Lorong yang keempat, Lau Zeng Yong dari Melaka. Melakukan 4:11.29 saat. Qiu Ho Yan dari wilayah persekutuan 4:12.75 saat. Anselm Lee dari Melaka di lorong yang keenam. Go Li Hen dari Selangor di lorong yang ketujuh. Sementara Sean Boon dari Sabah di lorong yang ke-8. Catatan Lau Ziyong yang bolehkan memiliki lorong tengah, lorong yang ke-4, 4:11.29. Satu-satunya perenang melakukan masa di bawah 4:12 saat. Di sebelahnya adalah Qiu Ho Yan dari wilayah persekutuan dengan 4:12.75 saat. Dengan Tan Kaizin dari wilayah persekutuan 4:13.56 lorong ketiga. Lorong ketiga, 4 dan 5 yang akan menjadi tumpuan kita. 400 meter gaya bebas lelaki dilepaskan. Keluar terlebih dahulu di lorong yang tengah. Kita akan perhatikan di lorong yang keempat. Lorong yang pada peringkat awal ini masih lagi agak rapat kedudukan menuju ke 50 meter yang pertama. Rekod kebangsaan 3:48.72 saat. Perhatikan dua perenang wilayah persekutuan berada satu dan dua. Di peringkat awal, Qiu Ho Yan, Tan Kaizin satu dan dua dengan Go Li Hen dari Selangor. Lorong yang ketujuh, tempat yang ketiga menuju ke sekarang ini, 100 meter yang pertama. Lorong yang kelima nampak yang berada di depan sekali lagi di 100 meter. Masih lagi Qiu Ho Yan dengan Tan Kaizin. Satu dan dua milik wilayah persekutuan. Kita lihat di mana kedudukan Lau Zeng Yong dari Melaka. Lorong yang keempat belum nampak lagi kerana lorong yang kelima yang berada di depan. Untuk selagi sampai di 150, dia sampai terlebih dahulu. Masih lagi perenang wilayah persekutuan, dua perenang wilayah persekutuan yang berada satu dan dua dengan perenang dari Melaka sekarang ini sampai. Lau Zeng Yong dari Melaka lorong keempat di tempat yang ketiga. Tapi setakat ini yang mendahului adalah perenang wilayah persekutuan Qiu Ho Yan yang berada di depan. Lorong yang kelima, lorong yang ketiga Tan Kaizin di tempat yang kedua. Di tengah-tengah lorong yang keempat, dia ketinggalan jauh sedikit dan sekarang semakin jauh di depan. Kita boleh lihat Qiu Ho Yan yang berada di depan meninggalkan Tan Kaizin berada di tempat yang kedua. Rakannya dari wilayah persekutuan, sementara Lau Zeng Yong semakin jauh di belakang. Jadi nampak jelas perenang wilayah persekutuan satu dan dua sekarang ini, emas dan perak ke 250 meter.
sampai terlebih dahulu dengan Tan Kaixin di tempat yang kedua. Lau Zhengyong di tempat yang ketiga. Mas Perak dan Gangsa milik mereka kerana lain-lain pernah jauh di belakang, tapi tumpuan kita terus berikan kepada perenang yang berada di lorong yang kelima. Qiu Ho Yan dari Wilayah Persekutuan berumur 19 tahun. Rekod kebangsaan dalam acara 400 meter gaya bebas ini dilakukan pada 18 Jun 2022 di Kejuaraan Dunia di Budapest, Hungary, oleh perenang yang sedang kita lihat berada di depan sekarang, Qiu Ho Yan dari Wilayah Persekutuan, 3 menit 48.72 saat, dan dia mengejar rekod kebangsaan yang menjadi miliknya sekarang ini. Dia jauh di depan, walaupun dalam peringkat awal dia tidak begitu laju, tapi sekarang kita boleh lihat dia berada di depan dan jauh meninggalkan perenang tempat yang kedua. Tan Kaixin jauh ditinggalkan sekarang ini. Perenang kebangsaan yang berada di kedudukan tempat yang pertama sama dia dapat kejar 3:48.72 saat yang kita saksikan sekarang ini. Dia tidak dikejar dan dicabar oleh lain-lain perenang. Dia berada di depan tapi telah pun melepasi catatan rekodnya 3 minit 53 yang dilakukan kerana mungkin tidak ada cabaran dari belakang untuk memberikan tekanan kepada Qiu Ho Yan. Dan dia hanya melakukan 3 minit 53.41 tapi dengan emas yang dapat dilakukan oleh Qiu Ho Yan dari Wilayah Persekutuan yang setakat ini mengungguli dalam sukan renang kerana mereka telah pun mengumpul dalam lelaki, acara lelaki, 5 emas, 5 perak, 2 gangsa. Ini adalah emas yang ke-6 bagi mereka. Dan Qiu Ho Yan yang memenangi emas dalam lelaki 200 meter individu rampaian. Dan dia juga sebahagian daripada kuartet 4 kali 100 meter gaya bebas yang menangi pingat emas bersama dengan Brian Leong, Lau Kenji dan Tan Kaixin. Pingat emas dalam 400 meter individu medley dan yang dibenangi oleh Tan Kaixin. Jadi untuk pemenang pingat emas kali ini, Qiu Ho Yan, ini adalah emas yang ketiganya pada Sukma 2022 selepas menang emas dalam lelaki 200 meter individu rampaian dan juga 4 kali 100 meter gaya bebas lelaki. Kita lihat keputusan rasmi dengan dua perenang Wilayah Persekutuan, 1 dan 2. Qiu Ho Yan di tempat yang pertama, Tan Kaixin pingat perak dengan Lau Zhengyong memungut pingat gangsa, diikuti dengan perenang dari Selangor, Go Li Hen, Aslam Lee dari Melaka tempat yang kelima, 6 Liu Zhengwai, 7 perenang dari Pulau Pinang, Jiren Ho, dan tempat yang ke-8 perenang dari Sabah, Sean Woon.